tapi Tuhan mau kenali orang macam apa yang dia benci, orang macam apa yang dia sukai, yang dapat melayani dan yang Tuhan sempurnakan. Saat kau sungguh tahu karya Tuhan dan telah mengalami firman-Nya, kau kan layak melayani, layak melayani Tuhan. Hendaklah kau tahu maksud karya-Nya dan karya yang kini dikerjakan-Nya, maka oleh tuntunan firman-Nya kau harus masuk. Terima amanat Tuhan. Saat kau sungguh tahu karya Tuhan dan telah layak melayani, layak melayani Tuhan. Dan saat kau melayaninya, Dia buka mata rohanimu untuk lebih mengenal karya-Nya, yang kau pun sangat mengerti. Saat kau sungguh tahu karya Tuhan dan telah mengalami firman-Nya, kau kan layak melayani, layak melayani Tuhan. Masuk kenyataan, pengalamanmu kan lebih nyata dan dalam. Semua yang telah mengalaminya dapat berjalan di antara gereja, membekali saudara-saudari. Kau pun bisa saling belajar dan mengatasi kelemahanmu. Pengetahuan rohanimu makin kaya. Setelah semua itu tercapai, kau kan melayani sesuai kehendak-Nya. Kau kan disempurnakan-Nya selama pelayananmu bagi Tuhan. Saat kau sungguh tahu karya Tuhan dan telah mengalami firman-Nya, kau kan layak melayani.